Halo teman-teman. Awkward ya. Selamat datang. Gue sekarang lagi di gereja gue. Karena menyambut Natal, jadi gue berada di tempat yang agak asing walaupun di gereja, tapi ini di daerah sekolah minggu. Jadi isinya anak-anak, biasanya saya di atas bersama orang-orang yang lebih tua. Seperti yang kalian tahu, saya kurang bisa ngobrol sama anak kecil. Sebenarnya kurang bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Kita coba hari ini untuk bertemu adik-adik aku, adik-adik kesayangan aku, yang hari ini kita akan ajak ngobrol. Halo, nama aku Jebung. Kamu siapa? Nama aku Aurora. Aurora? Iya. Cantik sekali namanya. Aku mau nanya, menurut kamu Natal itu apa? Menurut aku Natal itu ya ulang tahunnya Tuhan. Kamu suka gak hari Natal? Suka banget. Kenapa suka banget? Karena libur sekolah. Bener sih. Aku juga libur kerja, libur sekolah bener-bener. Kamu kalau Natal pengennya hadiah apa? Pengen hadiah sepeda. Emang kamu bisa naik sepeda? Iya. Roda dua? Roda dua. Jago banget, aku umur kamu belum bisa, aku masih roda 4 hingga kelas 2 SD. Kamu jago ya? Iya. Kamu mau sepeda warna apa? Warna merah muda. Warna pink? Iya. Kamu ini ntar hadiahnya dikasihnya sama siapa? Apakah akan ada Santa Claus datang ke rumah kamu? Atau ada uakmu, ada papamu? Siapa nih yang menurut kamu bakal membawa kamu sepeda tahun ini? Santa Claus. Nanti datang ya dari rumah naik sepeda dia kah? Iya. Menurut kamu Santa Claus ke rumah kamu naik apa? Naik kuda. Naik kuda. Naik kuda lewat jalan. Lewat jalan atau terbang? Terbang. Terbang naik kuda? Iya. Bawa sepeda kamu? Iya. Langsung ke rumah kamu ya? Aku juga sih pengen ngelihat Santa Claus naik kuda. Atau mungkin Santa Claus naik sepeda. Lebih menarik naik sepeda apa naik kuda ya? Naik kuda. Kalau naik sepeda pink gemes tau. Terus menurut kamu kalau tahun lalu kamu dapat hadiah Natal gak? Dapat. Hadiahnya apa? Kayak dapat tempat kosmetik gitu. Tempat kosmetik, wow, beauty influencer ya, luar biasa. Ya udah, semoga Natal tahun ini kamu bahagia ya. Iya, terima kasih. Tapi pasti senang lah ya, kan libur. Pastilah. Kalau Natal selalu ditunggu. Terima kasih Aurora. Tos. Aku Jessica, kenalan dulu boleh kak? Namanya siapa? Naomi. Naomi umur berapa? Tardede. Naomi umur berapa? Umur? 5 tahun. 5 tahun? Salam kenal ya. Kamu hari ini pakai baju apa? Ini kostum apa? Ini baju apa nih? Ini baju apa? Oh, ini Frozen? Iya. Kamu suka Frozen? Iya. Lebih suka Anna atau Elsa? Elsa. Kamu hari ini Elsa banget sih. Aku boleh nanya boleh gak? Menurut kamu Natal itu apa? Hah? Natal itu apa? Natal. Ayo, apa Natal? Tahun ini Natal kamu maunya hadiah apa? Kamu gak mau apa-apa? Tahun ini? Dia berpikir sangat panjang. Tahun ini kamu mau Natal? Mau Natal kan? Tahun ini kamu mau hadiah gak? Mau. Kamu kalau mau minta hadiah tahun ini, maunya hadiah apa? Mainan. Mainan? Mainan apa? Boneka. Boneka Elsa kah? Selain boneka Elsa, mau apa lagi? Udah. Udah itu aja, sederhana sekali. Aku kalau besok-besok pakai baju Elsa lagi, kamu mau gak jalan sama aku? Hah? Kamu mau gak kalau aku pakai baju yang sama kayak kamu? Mau. Nanti kita jadi Anna dan Elsa ya? Ya. Oke, selamat bertemu di Frozen. Terima kasih, Naomi. Ah, Revonel. Revonel, apa kabar? Baik. Revonel, menurut Revonel, kamu udah jadi anak yang baik belum? Udah. Udah? Natal itu menurut kamu apa? Hari kelahiran Yesus. Natal tahun ini kamu mau hadiah apa? Mainan. Mainan? Mainan apa? Mainan Lego. Mainan Lego?
Lego yang mobil? Iya. Ada lagi gak selain mainan? Gak ada. Itu yang ngasih hadiahnya siapa tuh? Mama tua aku. Mama tua mu? Semangat mama tua. Makasih ya panel. Bahagia terus ya. Iya. Semoga Natal ini kamu gak sedih-sedih. Oke. Senyum dong. Makasih ya. Ini masih jam berapa ya? Pagi. Masih jam 11. Sebenarnya kegiatan gue di gereja masih panjang banget. Tapi hari ini spesial memang berbicara dengan anak-anak Cimet. Karena ya kalau Natal kita harus membuat gebrakan kek, apa kek gitu kan. Jadi so happy. Tapi saya harus melanjutkan kegiatan saya dulu. Terima kasih banget teman-teman yang sudah menonton hari ini. Of course, Merry Christmas. Oke? Okay?